Assalamualaikum dan salam sejahtera bersua kembali dalam Intai Intai Deco, pencetus ilham daya kreatif anda. Bersama saya Nur Azlina Rizwan dari Royal Penthouse Berjaya Times Square Hotel Kuala Lumpur. Minggu ini kami akan paparkan beberapa buah lagi kediaman yang pasti menarik perhatian anda. Teruskan bersama Intai Intai Deco untuk 30 minit seterusnya. Menjengah kediaman Nur Haizi Rani yang berkonsepkan mix and match. Mencungkil rahsia inspirasi penataan pejabat dalam membangkitkan semangat pekerja. Haizi Rani pernah mewarnai industri penyiaran sebagai pembaca berita. Bukan itu saja, dia juga adalah bekas peserta sinaran pasport kegemilangan dan pernah merakam album. Meminati seni hiasan berasaskan kayu, Haizi menata hias kediaman keluarganya mengikut cita rasanya sendiri dan suaminya. Intai-intai deko menjengah ke rumah teres dua tingkat Haizi yang terletak di Sunway Kayangan, Shah Alam. Jom! Setiap individu mempunyai minat yang berbeza dan pastinya mengimpikan sebuah kediaman yang memberi keselesaan kepada ahli keluarga. Rumah teres dua tingkat jenis Superling di Sunway Kayangan Shah Alam mencuri perhatian kami. Pemilik memilih pergola sebagai penyambung anjung kediamannya. Meminati perhiasan berasaskan kayu, kediaman pasangan Nur Haizi Rani dan Ahmad Fazlan Aziz tampil berbeza berbanding unit rumah teres lain. Kita melalui pengalaman, kita berjalan, kita pergi mana-mana, Thailand ke Indonesia ke, okey, saya mix and match. Tapi apa-apa pun Haizi memang suka kayu, tapi tidak keterlaluan terlalu banyak kayu. Bila orang kata kalau kayu terlalu banyak sangat kan macam semak atau so keunikan dan eksklusifnya kayu tu tak nampak. Jadi ada part-part yang kita rasa kita perlu letak kayu, kita tak kayu. Contohnya kita ambil dekat garden kat luar ni dulu. Kerusi ni memang okey, ada some of it saya ambil daripada Kelantan. Contohnya macam kayu tembusu tu. Kayu tu memang kalau ikutkan 4 orang memang nak angkat memang beratlah. Tapi keunikan kayu tu, kalau saya nak beli barang, saya tengok kat tempat mana yang sesuai. Saya bukan macam terus beli je. Konsep ini sebenarnya idea suami saya ni. Pergola ni sebenarnya kita nak nampak satu lagi macam ada juga ciri-ciri macam bila kita banyak main kayu, suasana kampung tu pun ada. Kan? Diunikkan lagi bila letak ukiran daripada Terengganu tu. Kan? So ada nampak ciri-ciri macam tradisional sikit. Saya tidak pernah categorize kan benda ni. Maksudnya okey, ini adalah konsep ini. Ini adalah konsep ni, tak ada. Saya tengok yang bersesuaian dengan tempat saya, tanah yang sekangkang kera ni kan. Jadi kita kena apa ilhamkan sesuatu yang nampak clean, kehijauan ada dekat situ dengan ada air terjun yang kita dah buat ni. And then kita nak dia nampak kemas simple. Mata tu orang kata bila kita buka apa pintu saya tu, konsep dia bila kita buka je hall, pintu hall tu, so kita nampak macam relax, cool, macam cooling sikit. Mengintai ruang tamu kediaman ini, warna bumi menjadi pilihan agar ruang kelihatan lebih luas dan mencetus suasana yang mendamaikan. Selain itu, pemilihan perabot yang disuai padan dengan almari perhiasan berasaskan kayu menjadikan ruang tampak bergaya dan selesa. Okey, dekat ruang tamu, saya punya konsep sebenarnya saya suka Victorian, tapi bukanlah typical Victorian. Saya gunakan chandelier yang sepasang dengan tempat makan dekat dining dan kerusi yang saya rasa bersesuaian dengan bila dah ada chandelier dengan carpet dia kan, dan saya masukkan juga dengan ada sentuhan cermin. Konsepnya saya rasa saya suka klasik lah sebenarnya, sebab bagi saya klasik ni is forever. Kalau macam modern tu saya rasa bila sampai satu ketika you dah bosan you nak tukar. Klasik ni macam sampai bila-bila pun you tengok memang saya rasa dia akan kekal.
dia maksudnya dia tahan lama. Hai, terima kasih. Saya ucapkan kepada kru Intai-Intai Deko yang sudi datang ke rumah saya. Okey, kalau penonton dapat saksikan di ruang makan ini, inilah merupakan ruang makan di rumah saya. Sebenarnya rumah saya ini tak ada apa yang menarik pun. Simple je. Tapi saya selalu pastikan, contohnya macam dekat ruang tamu saya ni, saya kena pastikan perabot saya disusun di tempat yang betul. Kerana susun atau perabot yang betul ini akan memastikan rumah kita nampak luas. Inilah rumah saya, bahagian dining dan juga ruang tamu. Yang paling penting prinsip saya, rumah kena selalu bersih dan kemas. Setiap ruang mempunyai satu titik tumpu yang menjadi perhatian. Di ruang makan, mata kami tertumpu pada panel kayu di belakang meja makan. Panel tu sebenarnya kalau mana-mana rumah apa ni, terrace house ke any house lah, memang dekat situ ada satu kawasan yang kita letak store dekat belakang tu. Jadi saya gunakan tu sebab saya tak nak nampak sangat direct store. Jadi kita kita create something tu, sebenarnya idea suami saya, kita create something supaya nampak macam ada macam apa, nak cakap feature wall pun tak macam feature wall, tapi kita mainkan elemen kayu dekat situ supaya dia menutup kawasan tu untuk nampak lebih cantik. Okey, penonton-penonton Intai-Intai Deko, inilah ruangan dapur Haizi. Sebenarnya saya seperti biasa, saya menetapkan prinsip saya suka dapur yang luas dan juga kemas. Kerana saya ni ramai saudara-mara, bila ada kenduri kendara, senang nak berkumpul dekat sini kan. Okey, jadi saya nak cerita satu lagi pasal panel berkaca ni. Sebenarnya dekat sini merupakan saya punya utility room dulu, dari saya pecahkan. Jadi saya buat meja kopi tiam ni untuk saya selalu lepak dekat sini. Dengan suami saya juga kadang-kadang saya minum ke apa ke, pagi-pagi breakfast ni saya jarang gunakan meja makan di ruangan depan. Jadi kegunaan panel berkaca ni saya gunakan sebagai pelindung lah. Kalau kata saya lepak dekat sini, ada tetamu dekat depan ke apa, jadi tak nampak lah maksudnya kita tengah minum kat dapur ni. Jadi inilah dapur saya, ruangan yang besar dan kemas menjadi pilihan saya. Beralih ke tingkat atas, kami mengintai kamar beradu utama. Pemilik berani menggarap ruang bilik dengan kertas dinding berwarna gelap sebagai titik tumpu. Masih mengekalkan perabot kayu berciri klasik, Haizi bijak menyuai padan agar konsep yang diimpikan menjadi nyata. Bilik saya pun saya gunakan konsep Victorian juga, saya main apa ni, chandelier yang nampak klasik sebab saya suka, because the colour chandelier tu colour hitam tau, gelap tau. I think it's a dark brown punya colour. So dikenakan dengan wallpaper dekat belakang katil saya tu, saya berani kan saya gunakan warna hitam. Sebenarnya tak ada apa-apa, sebab saya cuba je. Dari kamar utama, kami intai pula kamar anak tunggal pasangan ini. Haizi sekadar memilih hiasan yang ringkas dan rona yang bersesuaian untuk anak lelakinya. The fox and the straw. Okey. Nah, ni. Kiki. Penonton, saya berada di bilik anak saya. Okey, kalau bilik anak saya ni, kalau dapat penonton tengok, simple aje. Saya kat sini saya suka main warna baby blue, macam light blue dan white, sesuai dengan baby boy. Jadi seperti biasa saya punya susunan memang saya suka simple dan kemas je. Nampak orang kata masuk mata tu macam relax je lah, kita tengok tak terlalu semak. Meninjau ke kamar tetamu pula, rona coklat menjadi pilihan Haizi. Okey, berbalik pada warna Earth Colour, itu sememangnya warna kegemaran saya. Sebab Earth Colour ni, kita ni yang balik kerja penat-penat, bila kita balik rumah, kita main rona-rona colour yang cakap cooling, apa cakap, soothing yang panggil, soothing. Dia macam lembut tau, mata kita pandang kita macam redup je, relax. Oleh kerana ruang agak terhad, Haizi menerapkan konsep suai padan di ruang menonton ini. Dia menggandingkan kerusi bergaya Inggeris dan Oriental di samping beberapa biji bantal di tengah-tengah ruang agar ruang ini tampak lebih santai dengan gaya ringkas. Malah, pemilik menyusun pasu di atas dan di bawah meja konsol bagi menambah gaya Oriental. Ukiran yang besar dekat tangga tu, itu sebenarnya daripada suami saya punya ilham. Sebenarnya suami saya dia banyak suka, saya ingat, ukiran kayu lah. Okey, situ pasal hall dia tinggi. So untuk tidak nampak terlalu kosong, yang itu yang kita tempah ukiran kayu daripada Terengganu tu. Hampir setiap sudut kediaman tidak dibiarkan polos. Setiap ruang dihiasi dengan hiasan berteraskan kayu. Begitu juga di dinding luar rumah.
Hiasan ukiran kayu yang dibeli ketika bercuti di Bangkok, Thailand, memberi kepuasan kepada pemilik dalam menampilkan kelainan pada kediaman mereka. Konsep kita iaitu konsep Arab moden. Kerana kita cuba mencari kelainan. Seperti mana kelainan dalam produk-produk kita, kita terapkan juga dengan pemilihan-pemilihan perabot di dalam Wisma WWT ini. Hiasan dalaman yang menarik mampu menggamit tanggapan baik pelanggan. Ruang pejabat yang bersih, tersusun dan berkonsep memberi inspirasi serta membangkitkan semangat serta moral pekerja sekaligus meningkatkan daya produktiviti. Wartawan Nur Aziatul Fatihah Muhammad Azlan mengintai pejabat VWT di Ipoh Perak. Dekorasi dalaman pejabat penting dalam mewujudkan persekitaran bekerja yang selesa. Menerapkan konsep lapang, hiasan dalaman yang santai dan tampak moden mencipta suasana ketenangan sekaligus mempengaruhi mood pekerja dan pelanggan yang berurusan di Wisma VWT di Ipoh Perak. Okay, konsep office yang kita ketengahkan ialah konsep Islamic modern yang kita menerapkan banyak unsur-unsur Islamic yang kita gunakan banyak frame-frame yang kita import. Dan masa yang sama kita ketengahkan konsep modern yang mana pemilihan perabot-perabot kita kurangkan juga dan kita banyak dekor kepada dinding. Dan kita pun tidak letakkan apa-apa gambar kat situ, motif, cukuplah motif yang ada pada dinding itu sendiri. Menerusi hasil kreativiti sendiri, Dr. Vida mencipta kelainan di setiap sudut ruang. Kertas dinding bercorak yang menghiasi setiap dinding melahirkan sudut pandangan yang berbeza. Pemilihan hiasan kayu sebagai pembahagi ruang menyerlahkan lagi daya tarikan. Kita berdasarkan kepada kita punya jenis perniagaan iaitu berasaskan sumber-sumber alam. Jadi kurang elemen-elemen tanah sikit di sini. So kita tempat dekat dinding untuk bagi menyejukkan lagi keadaan dalam itu sendiri. Demi memenuhi cita rasa yang diinginkan, sentuhan berbeza dan eksklusif Dr. Vida memilih untuk membeli perabot dan pelbagai aksesori hiasan di luar negara. Pemilihan perabot pula kita import lah. Sebenarnya saya pergi ke luar negara untuk memilih perabot yang saya rasakan tidak ada sangat banyak di Malaysia ini. Jadi terpaksa bershopping ke luar negara untuk memilih apa yang saya rasakan matching dengan konsep kita iaitu konsep Arab moden. Kerana kita cuba mencari kelainan. Seperti mana kelainan dalam produk-produk kita, kita terapkan juga dengan pemilihan-pemilihan perabot di dalam Wisma WWT ini. Kehadiran sepasang kerusi eksklusif berwarna ungu di satu sudut mencetus aura yang berbeza. Simbahan cahaya pelbagai reka bentuk lampu menjadikan suasana lebih segar dan menzahirkan kelainan di setiap sudut. Di bahagian cermin sana, tersediakan ruang eksklusif itu untuk mereka rasa mendapat satu tempat yang agak berlainan daripada tempat-tempat yang ada sekarang ini. Ruang mesyuarat tampil ringkas dengan kombinasi warna kuning dan coklat menyerlahkan lagi gaya korporat. Diserikan pula dengan hiasan kayu di dinding tampak serasi dengan tema di ruang ini. Penggunaan cermin telus pandang dengan corak ringkas memberi kelainan. Setiap ruang mencipta suasana yang berbeza dan mencipta mood yang tersendiri. Melangkah masuk ke bilik rawatan, kami tertarik dengan gaya dekorasi terutama di bahagian pintu ini yang mempunyai corak yang unik. Elemen penggunaan lampu malap bertujuan supaya pelanggan dapat menikmati belayan dan sentuhan ketika menerima rawatan sambil menatap rekaan siling yang unik untuk memberikan ketenangan. Kita mungkin boleh terapkan kepada pengguna kita ataupun mereka tengok sendiri, mungkin mereka tak rasa ilham boleh ada di sini, tapi bila mereka masuk dalam bilik mandi yang berbeza daripada mereka pernah nampak sebelum ini, mereka boleh meninggalkan kenangan untuk datang lagi ke Vida Beauty. Seorang yang prihatin terhadap kebajikan pekerja, Dr. Vida menyediakan ruang pantry khusus untuk kaki tangannya. Walaupun penataannya ringkas, suasana ruang ini bagaikan berada di dalam rumah sendiri.
Selain memberi manfaat, faktor keselesaan menjadi keutamaan dalam mengenengahkan gaya dekorasi. Di dalam surau itu sendiri, kita naikkan satu stage supaya kita tak nak rata dan kita rasa masuk situ kan, kita rasa satu benda lain jugalah. Kita rasa macam sangat selesa untuk beribadat dan tujuan kita buat surau itu juga, kita memang suruh staff kalau boleh berjemaah walaupun dalam kelompok-kelompok kecil. Kita letakkan frame-frame yang punya ayat 1000 dinar, ayat 3 kul, ayat yang orang kata cak moho Rasulullah. Jadi semua-semua itu memberikan semangat, aura dan satu orang kata yang cuba kita ketengahkan Islamic modern ada di sini. Bukan sekadar hanya untuk dilekatkan di dinding saja, tapi kita kalau masuk pun memang kita cuba doakan sebegitulah. Dari surau, kami mengintai pula bilik pejabat Dr. Vida yang menampilkan konsep Islamic modern hasil idea kreatifnya sendiri. Konsep dalaman pula berlainan seperti saya katakan, setiap sudut, setiap ruang kita ambil satu kelainan dan dalam office pula memang kita tengahkan betul-betul Arabic modern dan pemilihan wallpaper memang kita import dari Jepun sebab saya nak benda yang saya tak pernah tengok sebelum ini. Dan kita nak yang saya suka gold. So dia kena cari yang gold sebegitu dan kita cuba ketengahkanlah konsep Islam itu dengan meletakkan arca ataupun design seperti kubah, banyak frame-frame yang kita import daripada Turki itulah. Ruang pejabat untuk kaki tangan di tingkat atas pula tampil berbeza. Konsep di atas mana kita lebih kepada kosong, plain simen macam tu dan untuk mencari mood natural, kita absorb design daripada Eropah sana dan benda ni jarang orang buat. Dia nampak macam simple tapi bila kita letakkan elemen seperti perabot tu pada saya dia menonjolkan dan sebab itu kita atas tu kita banyak letakkan warna putih juga tapi dalam masa yang sama kita ketengahkan konsep modern. Dekorasi dalam bilik taklimat tampil ringkas dan santai. Kerusi yang disediakan memberi keselesaan ketika mendengar taklimat. Mementingkan aspek persekitaran pejabat, Dr. Vida menerapkan konsep yang bersesuaian agar para pekerja tenang ketika melaksanakan tugas tanpa sebarang tekanan. Penataan hiasan di pejabat juga mempengaruhi suasana bekerja. Dekorasi pejabat yang menarik dan selesa mencerminkan tahap profesionalisme majikan dan pekerja sekaligus meningkatkan daya produktiviti setiap pekerja. Sekian sahaja intai-intai deko untuk minggu ini. Diharapkan paparan yang kami siarkan itu tadi dapat sedikit sebanyak memberi inspirasi kepada anda untuk menata hias kediaman. Sebarang cadangan atau pandangan bolehlah emailkan kepada kami di alamat tertera. Dan kepada anda yang terlepas menonton episod-episod yang lalu, jangan lupa melayari www.tonton.com.my. Terima kasih kami ucapkan kepada penaja lokasi iaitu Berjaya Times Square Hotel, Kuala Lumpur. Dengan itu, saya Nur Azlina Rizwan dan kru penerbitan Intai-Intai Deco mengucapkan salam hormat sehingga kita jumpa lagi di minggu hadapan. Mengintai keindahan inap desa teratak Selari Bunda di Rengit Johor. Konsep minimalis dan modern contemporary, inspirasi dalam menghias teres tiga tingkat. Dan keunikan kaligrafi Kufi sebagai penghias ruang.